Halo guys, hari ini aku mau masak low carb chicken. Hidangan ini sehat banget loh dan cocok buat kalian yang lagi mau diet. Pertama, kita siapin dada ayamnya dan kita lumuri dengan minyak zaitun. Minyak zaitun ini banyak banget manfaatnya. Oh ya, ini diratain pakai brush sampai rata ya, jangan sampai nggak rata. Setelah itu, kita lumuri madu. Wah, madu ini juga banyak banget manfaatnya buat kesehatan kita. Ratain juga ya guys. Supaya lebih enak lagi, kita letakkan Cajun. Cajun itu, buat yang gak tahu, Cajun itu adalah bumbu campuran rempah-rempah. Jadi ada garam, ada serbuk bawang putih, oregano, dan juga chili pepper. Kita ratain nih pakai tangan. Kalau tadi kan pakai brush tuh. Supaya lebih merata, kita pakai tangan aja. Kalau sudah rata, kita siapin deh wajannya. Kita pakai minyak zaitun lagi, tapi ini sedikit aja ya. Setelah itu kita goreng deh. Apinya dengan api yang kecil ya, guys. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Nah, aku ada tips nih buat kalian biar matangnya lebih cepat, kita tusuk-tusuk pakai garpu. Ini aku tikam-tikam lagi karena lama banget matangnya, jadi aku gak sabar nih, udah lapar. Tikam-tikam aja guys, gak apa-apa. Oke, kalau udah matang, kita sekarang siapin sayurannya. Kita masukkan bell pepper atau chili benggala warna merah, warna kuning, dan juga bawang besar. Kita oseng-oseng sampai matang. Kalau sudah, tinggal kita susun deh di piring. Kita susunnya yang bagus ya guys, yang cantik-cantik gitu. Biar kayak restoran mahal. Wih, udah sehat. Kelihatan fancy lagi. Mantap jiwa nggak tuh? Nah, kita taruh lemon dan parmesan cheese guys. Biar kelihatannya lebih mantap jiwa. Yuk, sekarang makan deh. Jangan lupa follow dan subscribe resepi apa nih?